Terima kasih.
Alin. Dari kedalaman air dan
juga ancang-ancangnya. Sial, ketika berburu, ataupun mangsa ikan, tidak hanya di dalam air saja. Jadi, mereka tidak akan membiarkan apabila melihat ikan yang melompat ke udara. Kali ini bersiap, Rafael dan juga Kak Putri Carmilla yang akan memperlihatkan kepada semua bagaimana ketika sial berburu ikan di udara. Bukan begitu, Kak Mumun? Betul. Ikan cukup siap untuk disiapkan. Kali ini, ikan tersebut akan berada di dalam gigitannya Kak Putri. Wow, ikan sangat berbahaya. Kenapa? Karena apabila salah sasaran mungkin bukan ikan yang berhasil berbukan rapat. Tapi mungkin saja wajah Kak Putri yang tidak disasaran. Mari kita doakan jangan sampai hal itu terjadi. Silakan. Kebetulan cuma menambah ini langsung fokus ke arah kamera ataupun gadgetnya tepat ke arah wajah Kak Putri. Sebagai mungkin nanti berhasil atau tidak nanti Rafael berburu ikan di udara. Kak Putri, kita tidak tahu apa ya. Ini dia, ada ikan. Mau aku gigit seperti ini. Sini lihat dulu, nanti nyeplos. Nanti gak berbut. Tapi ingat, jangan sampai mengenai bibir, hidung, apalagi wajah. Semua ini punya masuk buahnya. Ini berhasil ya. Angin sedang siang, ibu sebenarnya sudah siap. Kita lihat bersama. Ini dia. Silahkan berpegang juga. Ya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Kita lima-lima yang sudah berpegang juga. Ya. Dia berhasil berpegang dengan sebuah kanopel dan juga Kak Putri Carmilla. Oke, mereka sudah mulai bergabung bersama kami di sini. Dan boleh dikatakan semangat ikan yang paling meriah. Luar biasa, semangat dan semangat hari ini dan kami.